Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Arahan Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim supaya semua anggota jemaah menteri meluangkan lebih masa untuk turun padang meninjau isu harga dan kuantiti barangan di pasaran sebenarnya bukan hanya menjadi langkah simbolik dalam usaha kerajaan menangani cabaran membabitkan periuk nasi rakyat. Sebaliknya, kehadiran menteri dan timbalan masing-masing dapat memastikan keberkesanan tindakan diambil Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN termasuk melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP membabitkan 22 jenis barang di seluruh negara sempena sambutan Aidil Fitri 2024 berkuat kuasa hari ini hingga 19 April ini. Bagaimanapun, tindakan ahli kabinet turun padang yang sepatutnya memberikan kesan psikologi bahwa kerajaan benar-benar memberikan tumpuan kepada ekonomi rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat boleh menatijahkan keputusan tidak diingini sekiranya mengulangi amalan lazim. Ini termasuk mengadakan program turun padang diatur terlebih dahulu bersama rombongan pegawai dan media hingga ia mungkin bocor kepada penjual untuk menukar tanda harga. Selain berlakon membeli barangan dapur dikatakan murah sambil menitipkan pesanan kepada rakyat supaya bijak berbelanja. Semua modus operandi begini tidak sepatutnya dilakukan lagi karena ia boleh diibaratkan senjata makan tuan karena dianggap wayang oleh rakyat. Hakikatnya, usaha menangani kedua-dua isu besar rakyat itu perlu dilakukan baik secara individu maupun kolektif karena Badan Penyelidikan Keuangan dan Ekonomi Tempatan serta antara bangsa turut meramalkan berlaku kenaikan harga barang berangsur-angsur dalam negara bagi tempo suku pertama tahun ini dengan mengaitkan akibat kenaikan tarif elektrik serta air selain pelaksanaan kadar cukai baharu khasnya cukai jualan dan perkhidmatan SST sejak 1 Mac lalu. Malah Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dalam kenyataan indeks harga pengguna IHP Februari 2024 melaporkan inflasi negara meningkat 1.8% didorong perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.7%, rekreasi, sukan dan kebudayaan 1.6% serta pengangkutan 1.2%, manakala kumpulan utama lain merekodkan peningkatan lebih perlahan termasuk restoran dan perkhidmatan penginapan 2.9%, kesehatan 2.2%, makanan dan minuman 1.9%, dan pendidikan 1.5%. Justeru ketika menteri dan timbalan diarahkan kerap turun padang, kita mengingatkan KPDN supaya lebih agresif memantau dan menguat kuasa undang-undang untuk membendung kenaikan harga barang keperluan termasuk yang tidak disenaraikan dalam SHMMP. Kita mengingatkan usaha ini tidak boleh sendirian, sebaliknya merentas kementerian terutama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM dan Majelis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKOL, selain bekerjasama dengan Majelis Penasihat Pengguna Negara, MPPN dan Persatuan Pengguna. Pada masa sama, pengguna sendiri menjadi mata dan telinga dengan melaporkan sebarang kenaikan harga melampau atau kekurangan barang kepada KPDN melalui talian hotline
media komunikasi seperti WhatsApp atau media sosial. Arahan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim supaya semua anggota jemaah menteri meluangkan lebih masa untuk turun padang meninjau isu harga dan kuantiti barangan di pasaran sebenarnya bukan hanya menjadi langkah simbolik dalam usaha kerajaan menangani cabaran membabitkan periuk nasi rakyat. Sebaliknya, kehadiran menteri dan timbalan masing-masing dapat memastikan keberkesanan tindakan diambil Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN termasuk melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP membabitkan 22 jenis barang di seluruh negara sempena sambutan Aidilfitri 2024 berkuat kuasa hari ini hingga 19 April ini. Bagaimanapun, tindakan ahli kabinet turun padang yang sepatutnya memberikan kesan psikologi bahwa kerajaan benar-benar memberikan tumpuan kepada ekonomi rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat boleh menatijakan keputusan tidak diingini sekiranya mengulangi amalan lazim. Ini termasuk mengadakan program turun padang diatur terlebih dahulu bersama rombongan pegawai dan media hingga ia mungkin bocor kepada penjual untuk menukar tanda harga selain berlakon membeli barangan dapur dikatakan murah sambil menitipkan pesanan kepada rakyat supaya bijak berbelanja. Semua modus operandi begini tidak sepatutnya dilakukan lagi karena ia boleh diibaratkan senjata makan tuan karena dianggap wayang oleh rakyat. Hakikatnya, usaha menangani kedua-dua isu besar rakyat itu perlu dilakukan baik secara individu maupun kolektif karena Badan Penyelidikan Keuangan dan Ekonomi Tempatan serta antarabangsa turut meramalkan berlaku kenaikan harga barang berangsur-angsur dalam negara bagi tempo suku pertama tahun ini dengan mengaitkan akibat kenaikan tarif elektrik serta air selain pelaksanaan kadar cukai baharu khasnya cukai jualan dan perkhidmatan SST sejak 1 Mac lalu. Malah Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dalam kenyataan indeks harga pengguna IHP Februari 2024 melaporkan inflasi negara meningkat 1.8% didorong perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.7%, rekreasi, sukan dan kebudayaan 1.6% serta pengangkutan 1.2%, manakala kumpulan utama lain merekodkan peningkatan lebih perlahan termasuk restoran dan perkhidmatan penginapan 2.9%, kesehatan 2.2%, makanan dan minuman 1.9%, dan pendidikan 1.5%. Justeru ketika menteri dan timbalan diarahkan kerap turun padang, kita mengingatkan KPDN supaya lebih agresif memantau dan menguat kuasa undang-undang untuk membendung kenaikan harga barang keperluan termasuk yang tidak disenaraikan dalam SHMMP. Kita mengingatkan usaha ini tidak boleh sendirian, sebaliknya merentas kementerian terutama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM dan Majelis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKOL, selain bekerjasama dengan Majelis Penasihat Pengguna Negara, MPPN dan Persatuan Pengguna. Pada masa sama, pengguna sendiri menjadi mata dan telinga dengan melaporkan sebarang kenaikan harga melampau atau kekurangan barang kepada KPDN melalui talian hotline, media komunikasi seperti WhatsApp atau media sosial. Mm-hmm.